Hi guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Mega Ayu. Nah, aku udah lama banget gak update, but kali ini aku bakal lebih konsisten, semoga ya. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian, aku mau review sebuah produk yang bikin halus dan lebih cerah selama 5 hari aja. Nah, kayak gimana? Apa aja sih skincare yang aku pakai? Ikutin terus dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang baru datang, langsung aja yuk subscribe channel aku, like video ini dan komen kalian mau apa sih video berikutnya. Dan jangan lupa untuk share di sosial media. Ikutin terus dari awal sampai akhir. Semoga suka. Produk yang aku pakai selama 1 bulan, tapi tenang aja, kalian bisa melihat perubahannya karena aku sempat foto dari awal before afternya. Kayak gini before afternya, beda banget karena awalnya itu aku bener-bener kering banget. Dehidrasi sampai mengelupas gitu. Terus sekarang ini kulit aku lebih kencang, glowing, kalian bisa lihat lembab banget dan lebih cerah. Nah, di sini aku pakai serum dari Mamonde, ini yang Red Energy Recovery Serum. Kalian bisa lihat nih warnanya merah. Terus ada tulisan Blossom Energy. Ini aku pakai yang 50 ml. Ini kemasannya antik banget karena kayak bener-bener mewah gitu. Dia kaca, terus ininya juga kaca atau plastik ya, kurang tahu cap, tapi ini tebel banget. Kalau plastik hebat sih, keren. Sebelumnya aku tuh pakai ampulnya juga, jadi yang sebelum serum itu yang aku bilang dia bakal mengencangkan, mencerahkan kulit dan lebih halus gitu selama 5 hari aja, itu aku pakai beserta ampulnya. Jadi itu step sebelum serum. Tapi sayangnya karena udah habis, aku bakal ngeliatin ke kalian waktu aku take sebelumnya aja. Jadi aku nggak bakal nunjukin di sini karena memang itu kayak kapsul gitu. Terus nanti kita kletek dan kita ratain gitu, kulit langsung auto halus, kenceng, glowing gitu. Dan dia itu yang modelnya cepet meresap, jadi menurut aku nggak bakal ngeganggu ya, glowingnya itu nggak lengket sama sekali. Jadi glowing yang sehat gitu kulitnya, jadi tenang aja. Lalu kita masuk aja langsung ke serumnya. Nah, ini dia serumnya. Aku mau lanjut lagi ke serumnya. Jadi serumnya ini, apa sih ingredients-nya? Kalian harus tahu ya, kalau mau pakai serum atau skincare dari mana aja, kalian tuh harus tahu isinya tuh apa. Bagus nggak buat kulit? Cocok nggak buat kulitmu? Kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh mencampur ingredients yang bikin kulit kalian jadi iritasi atau yang rusak gitu. Karena apa? Kimianya kalian ngawur nyampurnya kayak gitu. Nah, jadi ini serumnya, klaimnya itu untuk anti-aging, glowing, kulit kenyal dan memudarkan bekas jerawat. Tapi iya nggak sih? Bener nggak sih? Nah, kita terusin aja, lihat di reviewnya. Oh iya, aku bakal ngasih tahu ke kalian klaim pertama yang mereka tuliskan, Mamonde tuliskan di packagingnya, yaitu untuk anti-aging, glowing, kulit kenyal dan memudarkan bekas jerawat. Tapi bener nggak sih? Iya nggak sih buat kulit itu? Seperti itu nggak sih? Nah, kita lihat reviewnya selama 1 bulan ini. Nah, ngomongin ingredientsnya atau kandungannya, kita highlight dulu ini yang pertama, karena dia itu pasti kalau di highlight di packaging pertama pasti itu kandungan yang paling banyak. Nah, di sini tuh ada blossoming energy, dan itu tuh dari kayak bunga-bunga natural yang sudah dilakukan penelitian selama 28 tahun oleh Mamonde. Jadi gunanya itu untuk mengembalikan dan meregenerasi kulit menjadi lebih baik dan menyegarkan kulit. Jadi kayak gitu, penting banget buat kalian yang
kulitnya bermasalah, karena dia itu bisa merecovery atau menyembuhkan segala kekurangan dari kulit kita gitu. Jadi apapun kekurangannya, seperti warna tidak merata atau kekeringan, terus jerawat, memudarkan bekas jerawat kayak gitu, kalian bisa pakai Blossoming Energy yang terkandung dari Mamunde Red Energy Serum ini. Nah, kandungan selanjutnya ada Pomegranate Polyphenol. Nah, itu gunanya untuk merevitalisasikan kulit akibat stres, dan dia tuh kalau dikombinasikan dengan Blossoming Red itu mengembalikan kulit asli kita yang sudah terkena polusi kayak gitu. Polusi di luar itu berbahaya banget buat kulit, dan dia itu gunanya untuk mengembalikan tuh fungsi kulit kita yang sebelumnya. Lalu Pomegranate Polyphenol ini juga untuk membuat kulit kita yang iritasi kayak gitu tuh jadi lebih calming. Jadi tenang aja buat kalian yang punya sensitive skin kayak aku juga punya eksim atau eksema, jadi itu rada picky atau pemilih banget untuk pakai serum yang cocok buat kulit aku. Dan dia itu karena recovery serum, maka aku bakal ngasih tahu kalau dia itu mengatasi segala jenis permasalahan kulit. Jadi menurut aku, kalian yang punya masalah kulit kayak aku juga, karena aku merasakan efeknya di kulit aku seperti ini, kalian bisa pakai ini. Nah, gimana sih caranya pakai serum ini? Kalian bisa pakai waktu pagi hari dan sore hari, waktu kalian habis mandi, atau kalian bisa langsung ke malam hari waktu kalian mau tidur. Nah, jadi kayak gini nih packagingnya. Waktu itu aku dapat dari Closet ID, Closet Indonesia. Dan kayak gini packagingnya, dia lagi kerja sama Mamunde. Dan ini ada ampulnya juga, dan waktu itu udah aku pakai, cuman aku lupa untuk bawa karena ini aku barusan pindahan kos. Nah, dia itu dipakai, serumnya ini dipakai habis pakai toner, atau kalian yang punya ampulnya ini habis pakai ampul langsung ke serum ini. Nah, menurut aku selain untuk sensitif skin dia bagus, dia juga bikin kulit aku lembab dan kenyal gitu. Jadi yang punya tanda-tanda penuaan kayak keriput, kayak smile lines gitu, atau yang punya mata panda, kalian juga bisa pakai ini karena dia untuk anti aging juga bagus. Untuk yang mau beli juga, kalian bisa cek nih di Instagramnya Mamunde, Mamunde Indonesia. Kalian klik tuh linknya di bio dan langsung aja check out. Di bionya ada di Shopee. Nah, berapa sih harganya? Harganya tuh lagi diskon, tenang aja, ada promo dari Rp450.000 harganya cuma Rp390.600 aja. Kalian bisa pakai ini nih karena dia kualitasnya bagus, jadi menurut aku worth it lah ya untuk dibeli. Nah, untuk teksturnya kalian bisa lihat nih, jadi teksturnya itu dia yang kayak gini nih, dia yang kental gitu, terus dia putih gitu, cepat menyerap nih, lembab banget nih, kalian bisa lihat nih kalau nggak percaya nih, lembab banget, terus dia itu cepat menyerap, nggak lengket, tenang aja, bikin kulit glowing, aku suka banget. Nah, kayak gitu aja, thank you so much buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video ini, komen kalian mau aku review apa setelah ini, dan share to your social media. Thank you for watching and see you next time.